dalam dunia bisnes ini, kejayaan tidak datang dengan mudah. Ada yang berjaya dengan mudah, tetapi ada juga yang terpaksa mengharungi cabaran dan kegagalan sebelum mencapai kejayaan. Hari ini kita akan menceritakan kisah seorang individu yang gagal 1000 kali sebelum dia berjaya. Semoga cerita ini dapat bantu anda dalam mengharungi cabaran-cabaran hidup anda. Kisah ini bermula dengan seorang pemuda bernama Amirul. Amirul mengimpikan untuk menjadi seorang saintis yang berjaya. Dan dia sering menghabiskan masa di bengkel eksperimen sains untuk menghasilkan produk-produk baru. Amirul berkali-kali gagal dalam menghasilkan produk yang sesuai untuk pasaran. Dia sering kecewa, sedih, tetapi dia tidak pernah berputus asa. Setelah mencuba lebih 1000 kali, akhirnya Amirul mencipta produk yang sesuai untuk pasaran dan produk itu dinamakan Lebih Tenaga dan ia menjadi sangat popular di kalangan pelanggan. Kini, syarikat Amirul telah berkembang pesat dan mempunyai ramai pekerja berpengalaman dan produk Lebih Tenaga dia menjadi salah satu produk terlaris di pasaran dan syarikat menerima banyak tempahan dari seluruh dunia. Amirul berkata, "Saya tidak pernah berputus asa. Walaupun saya gagal dah beribu kali, saya sentiasa mencuba dan terus mencari jalan untuk mencapai kejayaan. Kini saya bersyukur atas kejayaan saya dan saya berharap dapat membantu orang lain mencapai impian mereka." Amirul turut membuat sumbangan untuk menyokong komuniti setempat dan membiayai program pendidikan untuk membantu kanak-kanak mencapai impian mereka. Inilah kisah Amirul yang banyak kali gagal sebelum mencapai kejayaan. Dia mengajar kita bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah dan kegagalan adalah sebahagian daripada proses untuk mencapai impian kita. Jangan pernah putus asa, teruskan berusaha dan teruskan usaha untuk mencapai kejayaan.